yang mana penantian dan doa seorang ibu hampir 10 bulan untuk bertemu anaknya yang hilang pada 29 Oktober tahun lalu berakhir. Malah semua persoalan dan rindu kepada Muhammad Iman Akmal Zulkarnain berakhir apabila anak sulungnya itu menutup mata selepas ditemui lemas di Pekan Pahang. Asmawati Abdul Kadir redha dengan ketetuan bahawa anaknya yang dalam perjalanan pulang ke tempat kerja dari Pasir Gudang ke Kemaman Terengganu ditemui dalam sungai api-api nanasi Pekan Pahang pada Sabtu selepas gagal dihubungi sejak jam 1.30 pagi 29 Oktober lalu. Diakui hati dan fikirannya tenang kerana sudah mengetahui nasib anaknya itu. Lapang sangat. Rasa lapang, dah rasa beban. Kalau tak, saya terfikir-fikir mana anak aku. Kalau hujan gini, saya akan fikir, oh, abang kat mana? Ini saya dah tahu dekat sini. Dia memang dah jumpa sang pencipta dia. Sang pencipta dia dah ambil kan. Saya reda, Alhamdulillah. Manakala tunangnya, Nur Faizah Mahdi, 25 tahun, turut melahirkan rasa syukur penantiannya berakhir walaupun sedih apabila mengetahui Muhammad Iman Akmar sudah tiada lagi di dunia. Saya rasa bersyukur sangat sebab ini jawapan yang saya tunggu-tunggu kan. Sebab selama 9 ni saya macam fikir dia dekat mana, makan letak kalau dia ada pun. Saya risaulah kan. Dua kali kedua, saya telefon dia angkat. Lepas tu saya tanya dia, awak kat mana? Semua orang cari awak. Dia kata, abang saya ada kat sini-sini. Dalam 26 hari bulan, saya baliklah. Hari ini 26 hari bulan. Allahyarham Muhammad Iman Akmar dan Nur Faizah sepatutnya melangsungkan pernikahan ketika ulang tahun kelahiran tunangnya itu pada Disember lalu. Sementara itu, jenazah Muhammad Iman Akmal Zulkarnain yang ditemukan dalam sebuah kenderaan di Sungai Api-Api di Nanasi, Pekan Pahang, selamat dikebumikan. Jenazah dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Pasir Putih Pasir Gudang pada jam 1 pagi tadi. Suasana hibah dan sayu serta hujan lebat mengiringi perjalanan akhirnya di Tanah Perkuburan. Sebelum ini, kisah kehilangan Muhammad Iman Akmal menjadi tular di media sosial sejak tahun lalu apabila adiknya memohon orang ramai untuk menyalurkan berita berhubung kehilangan abangnya 29 Oktober tahun lalu selepas gagal dikesan. Pada Sabtu, polis Pahang menemukan satu rangka manusia dalam sebuah kereta yang ditarik keluar dari Sungai Api-Api di Nanasi Pekan dipercayai mayat seorang lelaki yang dilaporkan hilang tahun lepas. Ketua Polis Daerah Pekan, Superintenden Muhammad Zaidi Makzim berkata, mayat ditemukan dalam kenderaan dijumpai seorang lelaki warga emas semasa dia mengalihkan besi dari jalan ke tepi Sungai Perkenaan. Kenderaan itu mempunyai kerosakan pada bahagian hadapan, kiri dan kanan. Selain pemeriksaan, di dalamnya menemukan mayat diselaputi lumpur serta pas pekerja didaftarkan atas nama mangsa. Mereka akan bertanya saudara hidup dan mati.